Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat membuat debit air kembali tinggi pada Rabu pagi. Hingga hari ini banjir yang merendam Kabupaten Sintang sudah berlangsung selama hampir 3 pekan. Warga yang terdampak banjir masih membutuhkan bantuan bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di hari ke-20, banjir di Kabupaten Sintang sempat surut, namun hujan lebat kembali mengguyur yang mengakibatkan debit air kembali tinggi. Sejumlah titik akses jalan utama terputus hingga bantuan sulit disalurkan. Data dari BPBD Kabupaten Sintang, lebih dari 35.000 kepala keluarga di 12 kecamatan masih terdampak banjir. Selanjutnya kita ke Sintang, Kalimantan Barat. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Samsul Hardi. Hardi, seperti apa penanganan banjir yang sudah memasuki hampir 3 pekan? Baik, Jono dan Saudara, dapat kami informasikan benar sekali banjir yang terjadi di Kabupaten Sintang sudah menginjak hari ke-20 pada hari ini. Di mana kemarin sempat surut setinggi 5 cm, namun keesokan harinya atau malam harinya itu terjadi hujan dengan intensitas lebat sehingga debit air kembali meninggi. Dan saat ini banjir masih belum menunjukkan tanda-tanda akan surut kembali dan kondisi di sekitar saya saat ini juga sedang mendung. Dan kita berharap tidak terjadi hujan lagi sehingga akan menambah debit air yang terjadi di Kabupaten Sintang. Di mana beberapa jalan-jalan pusat protokol juga tergenang sehingga saat ini sulit untuk menyalurkan bantuan bahan pokok kepada masyarakat, baik yang itu mengungsi maupun yang masih berada di kediamannya masing-masing. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah setempat, baik itu pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga pemerintah pusat, kemarin sempat hadir meninjau lokasi kepala BNPB, di mana beliau meninjau langsung lokasi banjir dan memberikan bantuan 500 juta rupiah dana siap pakai kepada Bupati Sintang, Bapak Jarod Winarno, dan sudah diserahkan untuk menanggulangi bencana banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Selain itu juga, Kepala BPNWD juga kemarin sempat memberikan pengarahan terkait penanganan banjir yang ada di Kabupaten Sintang. Dan memasuki hari 20 ini beberapa desa atau beberapa kelurahan masih belum bisa dijangkau, baik itu menggunakan kendaraan roda berat seperti mobil dan sebagainya. Ini sulit ditempuh karena beberapa akses itu terputus sehingga mengakibatkan bantuan yang akan disalurkan kepada warga ini terkendala. Sementara begitu juga sebaliknya, warga yang mengalami sakit kemudian juga akan segera dievakuasi juga sulit untuk dievakuasi karena di sini sinyal untuk berhubungan atau berkomunikasi sempat terganggu sehingga menyulitkan para petugas, baik itu TNI, relawan, dan juga kepolisian untuk mengetahui titik warga yang membutuhkan pertolongan. Sehingga patroli pun dilakukan oleh pihak kepolisian bersama tim gabungan untuk memastikan bahwa warga-warga yang akan dievakuasi untuk segera melapor ke posko dan juga langsung dijemput oleh tim dari Basarnas, kemudian juga TNI dan juga Polri. Dan diberitahukan juga bahwa di Kabupaten Sintang ini di minjak hari 20 tidak hanya sembako, kemarin juga sempat beberapa ATM mengalami kekosongan uang sehingga warga kebutuhan pokoknya semakin menipis, tidak hanya terputusnya bantuan yang akan disalurkan tetapi juga untuk berbelanja pun warga sangat kesulitan karena di beberapa ATM yang ada di Kota Sintang ini mengalami kekosongan uang. Sehingga warga akan menarik uang tunai itu tidak bisa dan berbelanja pun sulit. Sehingga itu yang menjadi hal yang dibutuhkan oleh masyarakat agar segera penanganan untuk sinyal komunikasi ini untuk segera dilakukan agar bisa memonitoring atau berkomunikasi dengan pihak yang terlibat, Pemda, dan juga dengan warga yang masih mengungsi. Selain itu, bantuan yang dibutuhkan saat ini adalah bahan pokok yang benar-benar saat ini sedang menipis di Kabupaten Sintang. Demikian, Juno. Ya, Samsul. Untuk saat ini tentu akan menjadi tantangan di mana ada lokasi yang terisolir karena akses jalan terputus. Lalu bagaimana untuk menyalurkan bantuan dan distribusi bantuan, terutama bagi warga yang terdampak banjir? Nah, untuk saat ini, Forkombimda kemudian juga pemerintah Kabupaten Sintang coba mengerahkan perahu karet untuk meninjau lokasi tersebut. Namun, yang menjadi kendala adalah mengangkut dari alat berat atau mobil yang menyediakan sembako itu
untuk disalurkan ke titiknya. Karena untuk menemui perahu tersebut, mobil sudah tidak bisa lewat. Karena di kabupaten sebelah, yaitu Kabupaten Sanggau, itu akses sudah terputus. Jadi bantuan dari pemerintah kabupaten atau pemprov itu juga terhalang karena tidak bisa masuk ke Kabupaten Sintang dengan kondisi jalan yang sudah terputus di kabupaten sebelah, yakni Kabupaten Sanggau. Nah, sehingga bahan sembako atau bahan pokok yang tersedia di Kabupaten Sintang ini terus setiap hari disalurkan, sehingga kebutuhannya juga menipis. Tidak hanya untuk kebutuhan yang ada di posko, tapi juga beberapa rumah warga yang terisolir yang sulit dijangkau. Sehingga itu juga menjadi kendala, dan pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten saat ini sedang berupaya bagaimana untuk menyalurkan bantuan-bantuan tersebut. Karena mendapatkan informasi beberapa kepala desa, warga mereka saat ini masih belum menerima bantuan apapun dari bantuan-bantuan yang telah disalurkan. Karena tadi aksesnya tidak bisa, dan pemerintah kabupaten sedang berupaya bagaimana caranya agar bantuan tersebut tersalurkan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang yang masih terisolir. You know. Baik, perlu upaya strategis dan taktis dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi untuk menyalurkan bantuan bagi wilayah yang terdampak maupun yang terisolasi akibat akses jalan yang putus. Terima kasih rekan Samsul Hardi dari Sintang, Kalimantan Barat.